Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para peserta lomba Pekan Harmoni yang sama berbahagia, serta hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat terbebas dari alam kegelapan, alam kejahiliaan, menuju alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, generasi milenial menghadapi banyak tantangan. Al-Quran menjelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hadirin yang berbahagia, ulul albab seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Tantowi dalam tafsir Al-Wasit adalah mereka yang memiliki akal yang jernih dan logika yang benar. Kemajuan teknologi informasi seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan faham radikal, belum lagi penyebaran hoax yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa tercinta kita ini. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada kita sebagai generasi penerus bangsa. Janganlah menjadi kaum Hawa yang selalu menghabiskan waktunya hanya untuk bermaraton drama Korea. Kaum Adam yang selalu candu dengan wabah game online, tidak selektif dalam bermedia sosial, mengonsumsi narkoba, dan bergaul bebas yang membuat Ibu Pertiwi ini meringis. Hadirin yang berbahagia, mengingat komitmen kebangsaan dan rasa cinta tanah air, dalam hal ini pelajar dan mahasiswa berperan penting dalam upaya pembentukan karakter, pemanfaatan teknologi dengan benar, dan menerapkan nilai-nilai moderat mencetak generasi milenial. Kita sebagai generasi milenial tidak cukup sebagai generasi penerus, namun harus menjadi generasi pengubah menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Di masa bonus demografi ini, tanamkan keberanian, terus bergerak, berkarya, aktif, produktif. Seperti yang diinginkan The Founding Father kita, Bung Karno, untuk menaklukkan dunia. Bercerminlah pula pada bapak teknologi kita, B.J. Habibie, dengan hasil karya pesawatnya yang telah membuktikan bahwa bangsa kita mampu menjadi kreator yang mendunia. Hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita wujudkan generasi milenial yang hebat bermartabat demi mensukseskan bonus demografi untuk kemajuan NKRI dan komitmen kita terhadap bangsa dan negara. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.